Ya, halo, kembali lagi bersama saya Baka Baga ya. Kali ini kembali aku mau memainkan game yang waktu itu dulu aku pernah mainin ya. Kalau kalian tahu ya, namanya adalah Danmachi Infinite Combat, oke? Jadi ini tuh adalah game dari anime Danmachi ya. Kalau kalian tahu ini anime, kayaknya kalian tahu deh ini animenya terkenal ya. Ini cerita dari animenya sama persis sama cerita gamenya ya. Jadi kalau kalian mau main ya ini sama persis bener-bener. Nah kali ini aku mau buat konten ngalahin bos-bos yang ada di game ini. Oke langsung aja ya. Oke kali ini yang pertama itu bos ketika kita dapet Hestia Knife ya. Pisaunya si Hestia. Kalau kalian inget ya ini pas monster Pilia ya. Di awal-awal episode kalau kalian inget ya. Misinya defeat Silverback. Nah itu namanya Silverback. Nih kalau kalian ingat di episode awal ya. Nah ini dia. Oh gorila. Oke serem ya. Oke siap. Kita lihat. Ini tuh game-game pola ya. Ini game-game pola. Aduh. Kalem. Astaga. Ini orang ini ya. Beringas gitu ya. Oke kita kasih buff attack dulu ya. Oke. Oh ini. Oke. Aku tahu kapan harus nyerang ya. Kalau dia ngamuk ya. Nah baru kita serang nanti. Ntar. Oke. Ah ini dia. Oke sip. Aduh. Kabur ini ya. Gorila. Ada aja. Oke kita kabur dulu ya. Oke. Haya. Oke. Enak aja nih orang nih ya. Oke sip. Oke. Astaga, cepet. Oke, sip. Oke, gila aku jago banget ya. Oke, aduh. Ini apa lagi terjun? Oke, aduh. Oke. Sekarang kita dapat pola baru. Ini tuh game-game pola gitu. Wah, ini keterlaluan. Tar. Oke. Darahnya sedikit lagi udah. Penghabisan. Tunggu. Aduh ini jadi banyak pola ya. Ini ada putar-putar, ada lompat. Oke, penghabisan. Iya, sip banget. Oke, ini dia bos pertama ya. Ketika monster Pilia ya. Ini kali pertama Bell mendapatkan senjata Hestia Knife. Kalau kalian ingat di animenya ya. Oke, sip. Oke, ini bos pertama. Oke, bos kedua Udaeus. Ini adalah ketika Ice Valentine naik level ya dari level 5 ke level 6 kalau kalian ingat ya. Oke, ini ada di animenya. Sebenarnya nggak ada di animenya ya, cuma cuplikan, tapi di sini lebih lengkap. Iya, malah lebih lengkap di sini ya ceritanya. Di light novelnya tapi ada ini. Oke, kita nge-buff attack dulu. Nakal. Aduh. Oke. Oh, duri-duri. Kita harus menghindari duri-duri. Eis. Serem juga nih. Oke. Bentar ya. Hayah. Kalem atuh. Orang tengkorak dasar. Ya. Aduh, aku udah menghindar. Aduh. Mati. Oke. Aduh. Ayah. Mati. Oke, gak apa-apa ya. Kita mati sebentar. Nanti kita menang, oke. Oke, sasa. Oke. Hati-hati duri-duri. Ada. Aduh, gimana terjebak? Aduh. Oke, aku udah hafal polanya ya. Jadi, etar. Duri ya, terus nanti kalau kita deketin dia bakal mukul. Oke, jadi kita pukul 3 kali aja lah ya. Oke. Apa nih? Padahal aku udah hafal polanya nih. Duri. Kita kabur, nanti kita deketin, dia mukul, kita kabur. Oke. Pedang, gila. Tengkorak berpedang. Oke. Haya. Oke, sip. Seram juga nih. Oke, pukul 3 kali. Oke. Tebas, pukul 3 kali. Oke, kena. Gila, kena. Udah kabur juga. Aduh. Udah kabur, aku tetap aja kena. Wah, ini jangkauannya tinggi banget ya. Kita kaburnya ke depan aja kali gitu ya. Jangan ke belakang kali ya. Kan gitu kan. Itu enggak kena. Oke, sip. Dasar tengkorak.
Ini mencoba-coba gitu ya sama Ice Wallenstein apalah itu gitu ya. Oke, kita menang. Oke, bagus. Oke, yang ini ikonik banget ya lawan Minotaurus ya. Ini waktu Bell naik level ke level 2, oke. Ini kita udah dapet skill ini ya, Firebolt, oke. Kita udah dapet skill. Oke, kita langsung aja lawan nih ya. Ini kayak ini ya, kayak anjing bukannya. Ini mah bukan Minotaur ya. Bukannya minat anjing ya. Oke. Kayak anjing kecil tuh. Hidungnya lucu gitu. Oke. Eh, oke. Ini kita cuma bisa nyerang 2 kali ke tiga lah ya. Tiga. Oke. Gila, tipis. Oke. Kita bisa main tipis-tipis 3 kali. Kena lagi. Aduh, ngamuk. Wow. Jeruduk. Gila, cepet banget. Wah. Gila, cepet banget, Pak. Wah, ini gimana cara menghindarnya dia? Lebih cepat dari kita, aku udah. Udah. Tuh. Oke, udah mode seruduk-seruduk lagi. Oke. Sini kamu maju, dasar. Kita kalau dideketin dia nggak nyeruduk-nyeruduk. Kalem. Kamu mah tuh nyorong ya. Emosi aja. Oke, sip. Mati. Ah. Dasar tuh mukanya kayak anjing. Bukan kayak ini Minotaur ini mah. Oke, sip. Oke, si Bell naik level. Mantap. Oke. Aku belum nunjukin Firebolt ya. Lupa aku nunjukin Firebolt-nya. Nanti aja deh ya. Nah, ini dia ceritanya. Oke, berikutnya Baby Dragon. Ini ketika si Bell membunuh instansi naga ini ya. Kalau kalian pernah nonton, si Bell pernah bunuh naga ini sekali serang ya. Waktu dapat kekuatan Argonaut namanya ya. Pertama kali yang ada waktu-waktu itu di tangannya loh. Ingat gak? Ada klap-klip di tangannya ya. Nah, dia langsung pakai Firebolt langsung mati si naga. Oke, kita serang. Kalem naga kalem. Aduh. Oke. Oh, ini kita serang ininya aja. Pinggir-pinggirnya. Nah, kalau dia udah mau mulai bergerak, nah ini kabur. Kabur kalem. Nah. Aduh, payah banget ini. Aduh, kasihan ini kamu. Apa ini serangan baru? Putar-putar ya. Putar ke kiri. Oke, putar ke kiri. Oke. Nuna manis. Oke. Oke. Ah, ini mah gampang bosnya. Kasihan ah. Oke. Aduh. Kalem. Ah, ini baru aja aku meremehkan gitu ya. Kita enggak boleh remeh gitu ya. Enggak boleh remeh. Oke, sip. Kita enggak boleh meremehkan. Itu dia. Tadi hampir mati ya. Itu dia ya. Game kayak gini jangan meremehkan, oke. Oke, defeat the baby dragon subspecies. Oke, temennya naga yang tadi ya. Kalau di animenya, tapi ini nggak ada ya. Ini berarti tambahannya kali ya. Di animenya nggak ada kalau nggak salah. Atau mungkin di light novelnya ada kali ya. Nggak tahu juga aku. Aku belum baca light novelnya. Oke. Oh, gerak. Dia bisa ini, noleh ya. Bisa noleh. Gila. Oke, aku pakai buff attack dulu tadi ya. Oke, kita ini sama strateginya. Kayak si yang tadi ya. Si naga yang tadi sama nih strateginya. Serang putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Oke. Kena. Dia padahal tadi oke. Mati. Udah habisin. Udah. Enggak apa-apa. Oke, sip. Naga-naga di sini kok cupu gitu ya. Oke. Oke, dan ini dia adalah bos terakhir ya, Goliath ya. Kalau kalian ingat di animenya ya ini. Ini adalah di season 1, ini adalah musuh terakhir ya, Goliath. Ini tuh emang cerita sama monsternya sama persis sama animenya ya. Sama persis. Kalau di animenya ngelawan goblin, nanti di game ini juga ngelawan goblin. Oke. Makanya ini oke, ada Goliath ya. Oke, ini kayak Titan ya, kayak Titan. Waduh. Gila. Oke. Kalem. Oke, ayo kita serang. Firebolt, ini Firebolt. Aku lupa nunjukin ya. Oke. Firebolt. Oke. Apa ini?
apa tiba-tiba kesedot aku. Aku udah tahu cara nyerangnya, kita deketin aja ya. Kita deketin aja. Tai ini gimana ini? Gimana? Astaga. Astaga, gimana caranya ngehindarnya? Nggak bisa itu. Oke. Kita serang terus. Oh, ini kalau darahnya udah setengah, munculin monster-monster kecil dia nih. Riweh banget. Oke. Tar. Waduh, apa ini? Kalem kali apa sih? Sok-sokan gitu. Oke. Kabur. Aduh, ini susah banget. Kenapa sih? Astaga, dikit lagi. Astaga, ini enggak bisa dihindarin. Kenapa ya? Astaga, naga. Sip. Aduh. Gimana ini caranya ya? Oh, kita ini kali ya. Nggak tahu aku. Aku pikir kalau diserang mungkin, kalau dia pas narik kita serang mungkin ada pengaruh. Ternyata enggak juga. Bingung aku asli. Oke, aku udah tahu nih caranya ya. Tar. Aduh, kena terus. Nah, kita habis mukul. Aduh, hampir mati. Lasernya serem juga. Nah, kita kalau habis nyerang langsung kita pergi ya. Jadi nggak akan kena ketariknya masih jauh gitu ya. Nah, ini kita serang-serang dulu. Tar, masih bisa. Serang-serang. Aduh. Aduh, udah muncul monster. Aduh. Tah, kita kabur. Jangan terlalu banyak nyerang ya. Nah, nanti dia sedot. Mana? Oh, enggak. Nah, ini dia. Nah, kalau kita jaraknya jauh, kita nggak akan kena nih. Aduh. Tadi kurang jauh ya. Oh, untung aja. Udah, serang-serang. Penghabisan. Oke, sip. Nah, itu dia. Kasihan kamu ya, titan. Makanya jangan mengganggu umat manusia gitu. Oke. Sip, udah tamat ya. Ini cerita terakhir di anime season 1-nya. Oke, udah tamat nih habis ini. Oke deh. Kalau gitu terima kasih udah menyaksikan ya konten Hestia dan Machi Infinite Combat ini. Terima kasih udah menyaksikan. Bye. Oke. Oh, ini kakeknya nih. Oke, cerita.